الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا، أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند وصول البلاء بأهل سوريا الذي انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله. اللهم وأصبحوا في شدة وخوف وبلاء، أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين أهل السنة وخاصة في Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa Syria memohon keselamatan negara Malaysia meskipun hidup penuh dengan dugaan. Pelarian Syria ini begitu prihatin ya dengan musibah yang melanda negara ini. Dan antara doa yang bermaksud, ya Allah, kau gantikan ketakutan dengan ketenangan khususnya di Malaysia. Dari kejauhan mereka tidak henti titipkan doa supaya COVID-19 segera berakhir. Dan video ini disampaikan oleh Syria Care, NGO pertama yang menggabungkan rakyat Syria dan juga Malaysia untuk membantu meringankan beban rakyat Syria yang menjadi mangsa penyayaan di negara yang sedang bergolak itu. Jadi bersama kami di talian, kita bersama dengan Puan Siti Sakinah Mio Omar Baki, pengerusi Syria Care, untuk bercakap dengan lebih lanjut lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, melihatkan video tadi, kami di Malaysia terasa sayu ya, walaupun pelarian ini hidup dalam serba daif tapi masih lagi memanjangkan doa untuk kita yang berada di Malaysia. Mungkin Puan Siti boleh menjawab tentang pertanyaan ini. Baik, terima kasih Fazli. Ya. Saya juga sebenarnya sangat sebak ya apabila menerima video ini, dan sebenarnya video ini bukan satu-satunya video yang kami terima, malah kami terima daripada berbagai lapisan masyarakat yang berada di sana, di kalangan kanak-kanak, orang dewasa dan juga para pelajar. Kita rasa macam walaupun mereka sedang diuji, mereka masih lagi mengingati kita di sini. Sehingga kini ni belum lagi ada kenyataan rasmi daripada UNCHR ataupun agensi lain yang berkaitan penularan virus ini di kalangan rakyat Syria. Tapi kalaulah ia benar-benar berlaku, ia sangat membimbangkan kami kerana ia akan menjadi bencana yang paling dahsyat. Kenapa saya berkata demikian? Sebab keadaan mereka di sana tu sangat daif. Kekurangan zat makanan, tahap kebersihan yang rendah, bekalan air bersih yang tidak mencukupi, dan malah prasarana kesihatan juga tidak mencukupi. Akibat bom-bom, klinik dan pusat kemudahan lain semua dah dibom sehat jil. Salah satu contohnya adalah klinik Asia, iaitu sebuah klinik yang kita usulkan hasil sumbangan orang ramai, juga telah menjadi sasaran dan telah musnah dan tidak dapat beroperasi. Jadi kalaulah wabak ini merebak di kalangan mereka, kita sangat-sangat khawatir ya. Kita yang baru beberapa minggu dalam perintah kawalan pergerakan ni pun merasa rimas. Apatah lagi diorang ya, yang di kalangan mereka ada yang telah berada di dalam kepungan sejak bertahun-tahun, dan yang terpaksa berpindah, yang terpaksa tinggal dalam kemah dan sebagainya. Ya, kita di sini ya. Okey Puan, memandangkan sekarang ini Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah pun dikenakan di Malaysia, dan mungkin boleh Puan kongsikan aktiviti pihak Syria Care sekarang dalam pada kita ni dalam PKP sekarang ini. Baik, kami di Syria Care, kerja-kerja kami terus dijalankan walaupun masing-masing menjalankan kerja daripada rumah. Dan kami baru saja melancarkan tabung yang kami namakan Syria Care for Malaysia, di mana kita akan mengagihkan mask dan juga termometer, juga bantuan makanan bagi para pelajar di IPT ya, mask dan termometer bagi kita nak agihkan di IPT Shah Alam dan juga di Hospital Selayang. Jadi walaupun kita berada di rumah, tetapi kerja-kerja kita terus dijalankan, dan kita berharap juga daripada orang ramai, jangan lupa hashtag yang kita lancar, iaitu hashtag stay at home and donate. Jadi walaupun kita di rumah, dalam keselesaan rumah kita, mereka di sana tiada rumah pun masih mengingatkan kita. Jadi apa kata kita mengingati mereka dengan sentiasa mendoakan dan menyumbang untuk mereka.
Okey, baik. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada Puan Siti ya di atas makluman itu tadi. Baik, itu tadi kita bersama dengan Puan Siti Sakinah Mior Omar Baki, pengerusi Syria Care yang menyentuh berkenaan dengan program daripada Syria Care.